pandemik kita sudah keluar dari 10 besar. Kita sudah cukup rendah. Ya, yang kedua, di tengah situasi ada krisis ekonomi, masyarakat nganggur, daya beli masyarakat turun. Tapi yang menggembirakan kita bahwa produk pertanian cukup, stoknya cukup sampai Oktober. Mungkin dari sisi daya beli berkurang, tapi kebutuhan pokoknya terpenuhi dengan adanya aktivitas pertanian dan hasil panen kemarin. Jadi tidak mengkhawatirkan. Seperti kayak misalnya kebutuhan masyarakat itu kan di samping beras juga sembako lainnya. Harga sembako juga masih stabil. Ya seperti apa cabai sekarang turun. Juga ada yang harga tomat masih terjangkau lah. Bawang merah agak tinggi. Tapi yang lain sih kebutuhan masyarakat. Masyarakat kita sebenarnya kan. Kayak saya dulu, zaman susah itu garam mama itu aja cukup. Yang penting ada beras. Inilah kita pada hamparan padi di desa Gombong dengan luas hamparan sekitar 550 hektar. Total bantuan padi yang kami berikan untuk Kabupaten Pandeglang sekitar 13.100 hektar. Dalam sejarahnya tahun ini, musim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang luar biasa dengan hasil profitas yang luar biasa di atas 10 ton per hektar. Para petani juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Banten yang sudah banyak memberikan bantuan kepada para petani, baik bantuan benih, juga bantuan alat pengolah panen dengan kombennya, komben harvester, banyak terasa oleh petani Banten, wabil khusus di Desa Gombong. Pak Wahidin Halim, saya banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih seluruh masyarakat Provinsi Banten. Amin. Terima kasih banyak juga ke Dinas Provinsi, Pertanian Provinsi yang sampai sekarang Bapak-Bapak masih perhatian sekali kepada kami. Terima kasih juga kepada Bapak Gubernur Provinsi Banten, Bapak Wahidin Halim. Semoga sehat selalu dan lebih perhatian lagi kepada kami juga dalam keadaan musim penyakit ini. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terima kasih sekali Bapak Wahidin. Kami ucapkan kami butuh Bapak, petani butuh Bapak. Sampai kapanpun, terima kasih banyak Pak.